situ norak banget ya. Udah, turunin dulu. Ini master. Mas, turunin. Ini udah serem loh ini. Ini orang kayak gini, Bos. Situ norak banget ya. Udah, turunin dulu. Ini master. Mas, turunin. Ini udah serem loh ini. Ini orang kayak gini, Bos. Halo sahabat Taribuns TV, welcome back to channel Taribuns TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Karma, Atta Halilintar diusir dari TV Brownies hingga semua stasiun TV boikot Atta Halilintar akibat berani sindir Fuji hingga mendiang Vanessa Angel. Benarkah beginilah fakta yang sebenarnya? Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Baru-baru ini diberitakan, ramai diisukan Atta Halilintar diboikot dari TV. Kini Atta Halilintar posting pernyataan Heri Tanu dan Ardi Bakri. YouTuber Atta Halilintar akhir-akhir ini ramai diisukan diboikot sejumlah stasiun televisi swasta. Ini muncul dari sejumlah video di TikTok yang menyebut jika suami Aurel Hermansyah ini telah diboikot dari televisi. Tak mau isu ini bergulir, Atta Halilintar bertindak dan menghubungi bos televisi. Dalam postingan instastorynya baru-baru ini, Atta Halilintar ternyata telah menghubungi sejumlah bos TV. Ada dua yang dikutipnya dalam postingannya, yakni Heri Tanu Sudipjo dan Ardi Bakri. Hati-hati, tulis Atta Halilintar sembari menampilkan sejumlah capture video TikTok yang menyebutkan diboikot TV. Sejumlah video yang memfitnah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah beredar di sosial media. Heri Tanu dan Ardi Bakri, ini berita fitnah dan tidak benar, tulisnya lagi. Dia lantas memposting 13 video yang berisi kabar tidak benar tentang dirinya dan Aurel Hermansyah. Sebelumnya, Atta Halilintar membagikan percakapan dengan Heri Tanu Sudipjo soal diboikot stasiun televisi swasta yang diketahui cuma hoaks. Mulanya, Atta Halilintar disebut dimusuhi oleh Heri Tanu Sudipjo, sosok pemilik TV yang disebut-sebut memusuhi dan memboikot Atta Halilintar. Melalui unggahan Instagram stories pribadinya, Atta Halilintar menyematkan tangkapan layar percakapannya dengan Heri Tanu. Dalam tangkapan layar tersebut terlihat Heri Tanu mengklarifikasi bahwa video yang berisi narasi dirinya memusuhi Atta adalah hoaks. "Dear Atta, ini hoak lagi," tulis Heri Tanu. "Wah, Bapak banyak banget hoak ya, Pak. Izin posting lagi ya, Pak. Biar gak banyak dimain-mainin, Pak,"
jawab Atta Halilintar dalam percakapannya itu. Lebih lanjut, suami Aurel Hermansyah itu mempertimbangkan untuk membawa kasus hoak ini ke polisi agar tak terulang terus-menerus. Makasih Pak Heri Tanu Sudipjo, makin banyak fitnah di luar, katanya. Tabiat Atta Halilintar dibongkar Darius Sinathrya hingga ajak menghindari orang yang seperti suami Aurel Hermansyah. Diketahui Darius Sinathrya adalah teman Atta Halilintar di grup SVC sehingga tahu persis kelakuan kakak Torik Halilintar itu. Bahkan akibat sikap Atta Halilintar tersebut sempat membuat Darius ingin mengeluarkannya dari grup. Darius menyindir kelakuan Atta Halilintar tersebut karena sebagai sosok yang datang hanya saat ada kebutuhannya saja. Darius mengungkap tabiat asli Atta Halilintar yang selama ini dia kenal. Suami Donna Agnesia ini mengatakan biasanya Atta Halilintar hanya saat ada kepentingan saja baru datang. Setelahnya ia tak pernah datang lagi. Habis selesai kepentingannya, dia nggak pernah datang lagi, sambung Darius. Ia juga mengungkap bahwa Atta Halilintar jarang muncul di grup mereka. Bahkan, ayah tiga anak ini sampai melontarkan candaan kepada Atta dan menyindir bakal mengeluarkan suami Aurel dari grup obrolan. Situ norak banget ya. Udah. Turunin dulu. Ini mas, turunin. Ini serem loh ini. Ini orang kayak gini.